Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Shalom, Saudara kasih Tuhan. Gereja sedang memasuki Pentakosta yang ketiga, yang berarti gereja sedang memasuki masa penuaian jiwa. Saya percaya ini adalah yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang menyebabkan terjadinya penuaian jiwa setelah Roh Kudus dicurahkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Petrus berkhotbah lebih kurang 4 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Yang kedua, rasul-rasul banyak mengadakan tanda dan mujizat. Banyak yang bertobat. Dan yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini bisa dikatakan mereka suka membaca Alkitab, suka berdoa, suka memuji Tuhan, selalu bergembira dan tulus hati, suka memberi, hidup dalam unity, dan mereka disukai semua orang, sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Yang keempat, mereka mengalami aniaya, sehingga mereka lari dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi sambil memberitakan Injil. Banyak orang yang diselamatkan. Dan yang kelima, perubahan paradigma dalam pelayanan. Pada waktu itu, keselamatan hanya bagi orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan peristiwa Cornelius, orang yang bukan Yahudi, yang adalah perwira pasukan Italia yang diselamatkan, terjadi suatu perubahan paradigma dalam pelayanan, di mana keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain, termasuk kita-kita. Ini berarti terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Perubahan paradigma ini tidak mudah diterima. Pada waktu Petrus dalam satu penglihatan disuruh oleh Tuhan untuk makan makanan yang haram, Petrus tidak mau. Tetapi Tuhan berkata, "Petrus, kalau Allah menyatakan halal, jangan engkau menyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Pada saat Petrus bertanya-tanya dalam hatinya arti daripada penglihatan ini, datanglah utusan Cornelius untuk menjemput Petrus. Karena penglihatan itu dan Tuhan berkata, "Aku yang menyuruh." Petrus mau berangkat bersama-sama dengan utusan Cornelius. Setelah bertemu dengan Cornelius, Petrus berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebutmu orang najis atau haram. Karena itu aku mau datang ke tempat ini." Ketika Petrus memberitakan Injil, dia melihat Cornelius, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Mereka kemudian dibaptis air oleh Petrus. Ini adalah peristiwa yang pertama terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan, yaitu yang tadinya keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi Tuhan juga memberikan keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Dan Petrus harus membayar harga dengan apa yang dia lakukan. Dia banyak dipersalahkan, dikritik, tetapi setelah Petrus menerangkan kejadian itu,
mereka akhirnya menerima kenyataan itu dengan sukacita. Dalam pelayanan, saya sering disuruh oleh Tuhan melakukan hal-hal yang tidak biasanya seperti Petrus. Sehingga saya banyak menuai kritik. Tetapi akhirnya terbukti terjadinya penuaian jiwa. Dan saya tidak pernah berkata haram kalau Tuhan menyatakan halal. Salah satu perintah Tuhan kepada saya pada waktu itu adalah membangun gedung yang besar. Pada mulanya saya mengira bahwa itu adalah gedung gereja. Tetapi ternyata bukan demikian rencana Tuhan. Pemerintah tidak memberikan izin sebagai gedung gereja, tetapi izin sebagai gedung serbaguna yang dinamakan SICC, Sentul International Convention Center, yang artinya gedung ini dipakai bukan hanya untuk acara-acara agama Kristen saja, tetapi untuk acara-acara lain, termasuk agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah. Kalau kita tidak melakukan ini, maka acara kita sendiri pun tidak akan diberikan izin. Mengenai hal ini, mereka memantau sampai dengan hari ini. Dan kita sudah melakukan ini selama 8 tahun. Oleh pemerintah, SICC disebutkan sebagai salah satu ikon Kota Bogor, salah satu ikon Jawa Barat, dan salah satu ikon Indonesia. Dan Tuhan memberi nama untuk gedung ini sebagai House of Prayer for All Nations, Healing Center, Miracle Center, tempat yang berpengaruh terhadap transformasi Indonesia dan bangsa-bangsa. Sebagai House of Prayer for All Nations, Tuhan berikan menara doa di SICC Tower lantai 12 dan juga gedung yang besar Convention Center yang dipakai oleh bangsa-bangsa sebagai rumah doa. Sebagai Healing Center, Miracle Center, tempat yang berpengaruh terhadap transformasi Indonesia dan bangsa-bangsa, ini bukan monopoli orang-orang Kristen saja, tetapi juga diperlukan orang-orang yang bukan Kristen. Dan Tuhan berkata, hadiratku ada di tempat ini. Supaya saya lebih mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang bernama Ed Silvuso, yang bersaksi tentang kisah seorang pengemudi taksi dan penjual es krim, di mana mereka selalu berdoa, Tuhan, biarlah yang naik taksi saya atau makan es krim saya bertobat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata apa yang mereka doakan itu terjadi. Pola seperti inilah yang Tuhan katakan akan terjadi di SICC. Dan hal ini pun dikonfirmasikan oleh beberapa nabi seperti Cindy Jacobs, Suzette Hetting, Patricia King, dan yang lain-lain. Siapa saja yang Tuhan kirimkan ke SICC, jangan kita katakan haram, sebab Tuhan katakan itu halal. Selama 8 tahun, kita banyak mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana mereka dijamah Tuhan. Saya berdoa agar setiap saudara dipakai menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Jadikan anak-anakmu sebagai penuai-penuai di akhir zaman, Tuhan. Pakai mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.